Halo semuanya, selamat datang di my YouTube channel. Di video kali ini saya mau pasang daun kipas. Ini daun kipas untuk radiator. Ini radiatornya. Kenapa saya mau ganti yang itu? Karena yang ini lihat. Nah, daun kipasnya tuh pendek-pendek karena dipotong, bekas dipotong. Nah, tuh. Ini ada potongan kecil pendek. Sama pemilik suruhnya mungkin daun kipasnya ini batangnya nanggor, sayapnya ini nanggor tutup radiator, kan aslinya ini ada selongsong radiator buat kipasnya ini. Intinya prinsipnya tuh narik angin yang panasnya dari radiator ini. Ya, karena ini dipotong otomatis sepaham saya otomatis jangkauan untuk narik angin lebih kecil, nggak lebih panjang tuh. Pendek. Selain panjangnya ini daun kipasnya dipotong, daun kipasnya ini cukup tebal. Menurut saya sih ya cukup bagus aslinya, lebih tebal. Tapi ini memakan tempat atau space yang cukup banyak nih. Segini, sedangkan yang saya baru belikan ini cuma segini nih. Mungkin dua kali lipatnya ini tebalnya itu. Terus panjangnya ini ya mungkin umumnya segini sih. Panjangnya normal, sedangkan yang itu kan panjangnya sudah dipotong. Ya, spam saya mungkin dari efek angin juga berbeda. Oke, selain tempat, makan tempat sama jangkauan angin, rencana saya juga mau ganti radiator. Kenapa saya ganti radiator ini? Karena bukan karena radiator ini rusak atau nggak beres, tapi rencana saya melebarkan space, karena rencana saya si Kiko ini kan belum ada AC-nya. Rencana saya mau pasang AC, otomatis nanti ada tambahan part yang di sini ada kompresor dan di sini ada kondensor, otomatis kan tempatnya kurang. Nah, dengan saya ganti daun kipas ini, otomatis space-nya nanti jadi agak lebar. Terus radiatornya juga saya ganti yang lebih tipis nih radiatornya. Nah, ini radiatornya lebih tipis, cuman satu ply, tapi agak lebar memang. Sedangkan ini enggak begitu lebar tapi tebel. Untuk volume airnya sih sama, jadi ibaratnya kalau ini segini ditumpuk, sedangkan itu dilebarin, ibaratnya itu diparuh dua lah, terus ditumpuk seperti ini, jadi dua ply. Ya, saya mau ganti yang itu kebetulan karena itu ya sebelumnya dipakai di korbet, tapi korbet sudah ada radiatornya, terus ini nganggur, ya saya ganti ini aja di sini biar ada space yang lebih lebar, dapat tambahan space dari daun kipas juga dari space radiator yang agak lebih tipis. Oke, jadi kemungkinan atau prediksi saya space ini nanti agak lebih lebar dan bisa saya tambahin pasang kondensor AC, jadi ada space lagi gitu teman-teman. Ini masih ada tapi mepet banget ya. Nggak, kalau dipasang kondensor ya nggak muat otomatis. AC-nya di depan sini ada space untuk kondensor, tapi rencana ini space-nya agak kecil, standar sih menurut saya. Tapi rencana saya, planning saya akan saya belikan kondensor yang agak lebih lebar biar mungkin lebih adem kali ya. Kondensor lebih lebar, kompresornya nanti lebih dingin, semoga saja. Ini wis untuk penggantian daun kipasnya dan juga radiator seperti apa hasilnya dan prosesnya, simak video ini sampai akhir. Oke, gas.
Nah, ini penampakannya teman-teman, kipas radiatornya, terus yang ini, nah, kaca jauh ya teman-teman tuh, jelas lebih tebal ini banget. Terus ini lebih tipis. Oke, untuk selanjutnya mau saya lubangin ini, seperti ini lubangnya. Ini nanti saya bauti, saya lubangin ininya seperti ini, nanti saya pasang di sini. Oke teman-teman, ini untuk kipasnya udah selesai saya lubangi. Nah, yang lubangnya seperti ini. Saisone lah, saanone, yang penting bisa kepasang di ini. As water pump ya. Ya inilah intinya, apa namanya? Tadi udah saya coba, udah masuk semua di 4 baut juga di as ini, kan ada tonjolannya teman-teman. Nah, ini yang tengah ini masuk udah seperti ini, yang lama ini yang baru, dudukan bautnya juga udah yang baru. Ya wis, tinggal proses pemasangan eksekusi. Oke, udah kemasang ya teman-teman, kipas radiatornya. Ini udah senter juga, tinggal masang radiator. A few moments later. Oke teman-teman, untuk pemasangannya udah semua. Ini kipas radiatornya udah saya pasang, begitu juga dengan radiator. Yang kipas radiatornya ini memang saya sengaja agak mundur, mepet sama pulinya. Jadi radiatornya ini juga saya buat agak maju. Jadi untuk yang di bagian space depan ini agak lebar, nanti bisa untuk tambah kondensor. Rencana saya untuk tambah AC, jadi otomatis kondensor di depan sini atau di depannya sana. Jadi kalau misal kondensor saya kasih di depan paling depan, nanti bisa untuk extra fan. Kalau misal saya dapat kondensor yang agak lebar dan yang depan ini enggak cukup, ya bisa ditaruh sini. Oke, untuk posisi ukuran space-nya antara kipas sama radiator segini, cukup mepet banget sih hasilnya, kurang lebih ada 5 sentian. Terus radiatornya udah cukup aman dan juga udah saya isi air radiator penuh. Tinggal coba starter seperti apa nyalanya. Oke. Nah, begitu penampakannya pas lagi motor. Masih aman ya teman-teman, enggak nantur walaupun gas atau RPM kencang. Untuk sirkulasi juga aman, karena baru diisi otomatis
anginnya podo keluar lembung. Ya wis, gitu aja ya teman-teman, video pemasangan kipas radiator juga radiator pada Sikiko. Apalagi ya, untuk video kali ini segini saja. Selanjutnya mungkin saya pasang kondensor sama kompresor AC di video selanjutnya. Untuk video kali ini sampai di sini aja dulu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa supportnya, like, share, dan subscribe di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Oke teman-teman, untuk pemasangannya sudah semua. Ini kipas radiatornya udah pasang. Dapat malah mundur.